Oke, berjumpa lagi bersama saya Tren Musik Tembilahan. Kali ini saya ingin berbagi tip bagaimana cara mengetahui LSB, nomor LSB dan MSB pada kit sampling. Yang gunanya adalah supaya kita bisa melakukan editing kit sehingga cocok dengan style atau song yang ada. Gunanya juga untuk supaya kita tidak repot mengedit banyak style. Jadi kita cukup edit kit samplingnya sehingga stylenya itu langsung pas tanpa kita edit satu persatu. Oke, langsung kita bahas. Ini adalah 063, ini adalah jenis voice ya. Kalau 63 adalah jenisnya voice normal, kalau 62 adalah drum kit drum. Nah, sebelahnya adalah 001 itu adalah LSB. Nanti kita lihat di komputer ya, 001 LSB. Nah, di sebelahnya adalah MSB. LSB dan MSB. MSB adalah kumpulan folder kit, sedangkan LSB adalah letak posisi kit. Nah, bagaimana cara menimbulkan nomor ini, yaitu kita harus tekan function. Setelah itu kita tekan utility. Setelah itu kita show kan. Nah, kalau kita hide kan seperti ini, kalau kita hide ya, dalam artian kita sembunyikan, kitnya hilang, nomor MSB dan LSB-nya hilang. Nah, kalau kita pencet function utility di config 2 ya, di config 2 itu kita show kan, maka akan timbul nomor dari drumnya atau voice normal, LSB dan MSB. Nah, kalau kita sudah mengetahui letak posisi MSB dan LSB-nya suatu dari sebuah style, maka kita bisa memposisikan kit yang akan kita edit di kit dari samplingnya. Misalnya ini lagunya, kita mau lihat kitnya, yaitu di song creator, letak posisi ini ya. Misalnya kalau kita mau channel drum, misal channel 10 ya, kita lihat posisi drumnya di mana nih, channel 10, lalu kita ke sini channel 1, sini sorry, channel 10 nya di sini, sorry, kita rubah channel 10 di sini. Di sini akan ada. Nah, supaya kita menimbulkan MSB LSB nya kita harus tekan filter. Di sini kita tekan control C. Oke, kita exit. Oke. Di sini akan muncul MSB dan LSB-nya. Nah, seperti ini LSB di 320 LSB-nya di 00. Dan MSB-nya di sini 101 ini. Kita lihat data MSB-nya 6, posisinya 6. Nah, disitulah gunanya. Jadi kalau kita periksa di mana letak posisi kit sebenarnya, song atau style, maka kita bisa memposisikan kit yang kita akan buat di LSB di komputer atau di YAM ya. Oke. Kita biar lebih pas, kita ke laptop ya. Di mana cara mengatur MSB dan LSB. Di sini ada data LSB, di sini ada, ini MSB, di sini LSB-nya. Oke, saya rasa kita ke laptop biar lebih pas. Kita sudah di keyboard ya, sekarang kita berada di komputer untuk membahas LSB dan MSB. Nah, LSB itu ada di atas ini. LSB adalah kumpulan dari kit-kit ya, atau kumpulan dari sampling, folder sampling gitu ya. Ini dia cara merubahnya, tekan LSB-nya di sini,
Biarkan dia loading. Biarkan saja. Mohon maaf, komputernya juga agak lambat ya. Nah, sudah sampailah kita LSP. Nah, yang kita tandai itu ada Indonesia Legacy. Nah, cara merubahnya, dia ada di 00, di 01. Yang tadi Indonesia Legacy ini ada di 001 ya. Cara merubahnya tinggal tarik ke sini. Nah, kita matikan. Kita matikan, kita tanda silang ya. Nah, dia akan menyimpan posisi perubahan dari Indonesia Legacy LSB-nya. Kita tekan shift. Kita lihatkan dia merubah posisi kit ya. Aplikasi secara otomatis merubah seluruh posisi LSB-nya pada kit. Oke, dia butuh waktu untuk menyesuaikan LSB-nya. Jadi, satu persatu kit-kit yang ada dirubah LSB-nya. Oke, kita tunggu ya. Mohon maaf, komputernya memang agak lambat karena memorinya mungkin komputer lama ya. Memorinya tidak terlalu besar sehingga ini lambat. Lambat ya. Oke, nanti dia akan selesai kompatnya ya dari seluruh kit yang ada. Baru dia akan berpindah dari LSB, di sini dari LSB 001 menjadi LSB 029. Nanti di keyboard akan dibaca LSB-nya 029, tidak 001 lagi. Nah, kita biarkan saja. Oke. Ya, masih berproses ya. Masih berproses, kita tunggu. Mohon maaf, keamanan. Sambil mengapa lama? Karena sambil merekam layar ya. Sambil merekam aktivitas komputernya layarnya. Sehingga dia lambat gitu. Kalau kita batalkan juga, nggak bisa juga. Karena dia masih berproses. Ya, sebentar lagi ya. Sudah 21, 22 sampai ini kitnya ada 30-an ya. Kitnya sekitar 36. Masih di 20-an, masih sekitar 10 kit lagi. 10 kit lebih sedikit. Oke, terus kita tunggu saja. Masih menunggu. 26, 27 sampai 30 kit darinya Indonesia Legacy Pack ini adalah kalau nggak salah 36, kalau nggak salah 36 kit ya, 36 kit. Ini sudah 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, oh sorry, lebih, berarti 40 ya, 40-an kit ya, sorry, 40-an kit, 38, 39, ya, kita tunggu saja prosesnya, 10, sudah 41, 2, 3, 4, 5, 6,
9, wah lebih ya, 49 sudah. Mau 50-an ya, sorry. Profesor kitnya hanya berapa puluh itu. Ya, sedikit lagi. Ya, dia, oh dia lebihnya ini adalah dengan ininya ya, song-songnya. Oke, selesai. Nah, itulah salah caranya merubah dari LSB-nya. Nah, kalau untuk mengubah MSB di sini, edit program change. Tekan MSB ini, edit program change. Ini adalah untuk cara kita merubah posisi MSB pada kit. Posisi MSB. Nah, seperti ini MSB, ini LSB-nya. Ini LSB Indonesia Legacy Pack, kumpulan dari tadi, kumpulan dari kit-kitnya. Ini adalah voice normal, ini drum kit. Nah, ini drum kit ada beberapa buah. Ini voice normal ya. Nah, cara merubahnya tinggal kita tarik saja, misalnya ke sini misalnya ya. Nah, itu. Jadi kalau sudah tinggal save, kalau tidak ya tidak gitu kira-kira. Ini kita kembalikan saja ya. No simpan, tidak disimpan, karena kalau kita rubah nanti akan mengacaukan posisi kitnya. Oke. Itu saja tip trik bagaimana kita cara bisa menyesuaikan drum kit melalui perubahan MSB dan LSB. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa ke video berikutnya. Salam musisi.